Aduh, aku tidak berani masuk penjara. Masuk penjara kau ya. Gawat, aku ketahuan mencuri, aku harus sembunyi. Waduh, rumahku kemalingan, aku harus lapor ke polisi. Hei, ada apa ibu? Rumah aku kemalingan. Oh, rumah ibu kemalingan. Tenang. Aku pak polisi bakalan nyari malingnya. Iya pak, cari ya. Ciri-cirinya gimana? Kepala kameramen. Oh, kepala kameramen. Ah, gampang. Itu mah cuma ada satu. Bapak tahu? Enggak sih. Cuma cari kepala kameramen aja susah. Emang siapa lagi yang kepalanya kameramen kalau bukan kepala kameramen? Ribet ah ngomong sama bapak. Cari aja tuh sana. Oke, aku pak polisi, pembasmi kejahatan. Bakalan pergi ke sana. Oh, jadi rumah ibu itu di sini. Oh, aku harus segera cari barang bukti nih. Oh, ada jejak kaki nih di bawah. Wah, aku harus cari kemana dia pergi ya. Kesini nih. Ipin, ayo Ipin. Katanya mau main. Ipin, mau main gak? Iyalah, aku mau main. Yaudah. Oke guys, kita bakalan main ya teman-teman ya. Lewat sini guys. Main-main di mana? Ipin, ada pak polisi tuh. Ngapain ya pak polisinya di sana? Aku nggak tahu lah. Kau mau nanya? Iyalah aku mau nanya. Soalnya kalau besar nanti aku mau jadi polisi. Wah, emang cita-citaku jadi polisi? Iya, yang suka masa-masa itu. Itu namanya siapa Ipin? Lah, terus kalau polisi ngapain? Duduk dan bengong? Bukan, polisi itu kalau ada kejahatan mereka yang bakalan nganu gitu Ipin. Nganu apa? Nggak jelas. Kalau ada uang baru bayar. Iya, kalau ada uang bayar. Kalau nggak, ya apa mau dipakai bayar, kocak. Pak polisi. Pak polisi, sini dulu. Kalian bocil-bocil, jangan menghalangi saya. Menghalangi apa nih? Kita cuma mau nanya doang. Ya kan, Ipin? Iya, betul. Bapak lagi nyari apa? Uang bapak jatuh ya? Bapak lagi nyari uang yang jatuh? Bukan. Aku lagi ada kasus nih. Kasus apa? Tadi ada ibu-ibu lapor kalau rumahnya kemalingan. Wah, kita boleh bantu? Tidak boleh. Lo, kok tidak boleh? Karena kalian bocil. Aku kan pak polisi, pembasmi kejahatan dan kebenaran. Pembasmi kejahatan aja, kebenarannya nggak dibasmi ya. Waduh, gimana nih Pin? Bantu dikit aja lah. Siapa tahu nanti kita bisa dapat jajan. Ya jajan. Waduh, betul pak. Ya udah, kalian boleh bantu tapi jangan mengacau. Oke.
teman-teman, kita bakalan di sini mencari jejak ya. Cari Pin, cari. Wah, aku bakalan jadi polisi nih. Yeay! Cita-citaku terwujud. Bisa masak-masak. Wah, di sini ada ya? Enggak ada, teman-teman. Jangan-jangan di lantai 2, guys. Wah, pencurinya ciri-cirinya kayak mana ya, teman-teman? Kita bakalan bantuin Pak Polisi ya mencari penjahat, guys ya. Waduh, Pak Polisi, ciri-cirinya kayak mana? Oh, gampang. Ciri-cirinya, kepalanya kameramen. Wah, gitu-gitu katanya. Gitu, betul tuh, betul. Oh, kepalanya kameramen. Bah. Jangan-jangan kameramen. Pin, kepalanya kameramen katanya yang ambil. Hah? Jangan-jangan itu bawahannya kameramen, bos. Wah, bisa jadi. Waduh, gimana nih, Pin? Ya udah, kita tangkap. Iya. Oke, meskipun dia kawan kita, kita bakalan coba cari ya. Apa kalian tahu dia di mana? Wah, demi kebenaran nih ya, Ipin. Demi kebenaran ya, Ipin ya. Ya, demi kebenaran. Kita harus jujur, Ipin. Ya, Pak, kita bakalan coba cari, guys. Biasanya dia nongkrong di Indomaret, teman-teman ya. Kita bakalan coba cari, guys. Jangan-jangan kameramen tadi yang malingnya. Kita lihat dulu, guys. Biasanya dia ada di Indomaret, soalnya belum punya rumah, teman-teman. Oke, kita lihat dulu, guys. Waduh. Oke, di sini ya. Oh, ada kuda, guys. Waduh. Demaret. Apa tuh? Oke, guys, kita bakalan coba lihat. Loh, tidak ada, guys. Wah, tidak ada. Ipin, tak ada dia di sini. Lah, dia nongkrong di mana ya? Eh, mana aku tahu. Hei, kalian benerin ngasih informasi. Jangan setengah-setengah. Ya, Pak, kita bakalan coba cari. Aduh, cari di mana lagi ya? Biasanya dia di mall, di apa namanya? Di apa ini? Wah, dia selalu di sini, Pak. Pak, ini dia, Pak. Oke, guys. Pak polis. Nah, ini. Nah. Hei, kamu jangan lari ya. Kamu aku tangkap. Aku salah apa, Pak? Kenapa kamu nangkap aku? Hei, penjelasannya nanti di kantor polisi, oke? Okay? Ikut aku. Ya, kameramen, ikut. Wah, oh, ada diamond di belakangnya, guys. Wah, jangan-jangan milik pemilik rumah tadi ya, guys ya. Ayo jalan-jalan terus, kameramen. Waduh, meskipun dia teman kita, kita harus jujur dan adil ya, teman-teman. Ya, tidak boleh berbohong. Oke, kita bakalan kesini, guys. Nah, ayo terus jalan, Pak Polisi. Jalan. Oh, ini, guys. Siapa nih, ada orang nih? Ada orang di sini, guys. Nah, ini dia. Ini adalah maling di rumah aku tadi. Wah, ternyata benar ini ya. Kamu terbukti bersalah. Masuk penjara. Aduh, aku tidak berani masuk penjara. Masuk penjara kau ya. Waduh. Wah, ibu, kamu ya yang punya rumah. Iya, tadi dia masuk rumahku terus ngambil diamond. Ih, ngeri banget dah. Oh gitu, ya udah kita bakalan coba lihat ya, teman-teman ya, apakah dia masuk penjara, guys. Kameramen masuk penjara, kocak bet ya, guys. Oh, mana dia? Wah, kameramen, kau di sini sama Skibi di toilet ya, teman-teman ya. Ini mana kameramennya? Kameramen. Oh, dia di sini ya, ruang. Oh, ini dia, guys. Masuk penjara kau. Aku tidak bersalah. Aku cuma ngambil diamond sedikit buat jajan. Nggak boleh mencuri, kan, Ipin? Betul. Tidak boleh mencuri. Kalau mau uang tuh kerja, tahu? Nah, tuh denger tuh. Hei, bocil, makasih ya. Tadi udah bantuin aku. Nanti Pak Polisi traktir kalian jajan es krim, oke? Tapi sekarang kalian keluar dulu. Aku mau kunci pintunya. Ya Pak, Ipin. Kita bakalan ditraktir es krim goreng. Mantap banget, teman-teman ya. Wah, ya keluar, Pin. Nanti dikunci. Wah, kok mau es krim goreng rasa apa? Es krim goreng rasa strawberry. Oh, rasa strawberry. Ya udah, guys. Oke, teman-teman, udah sampai di sini dulu. Tadi kita sudah menangkap kameramen ya. Katanya dia mencuri di rumah ibu ini, guys. Oh my god. Untuk kalian yang belum like video, silakan like di bawah. Subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.